gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sumbar, Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 pagi. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 itu terjadi pada pukul 8.39 banding 29 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan. Pusat gempa berada di 17 km timur laut Pasaman Barat, Sumbar. Episenter gempa berada pada koordinat pukul 0.15 lintang utara dan 99.98 bujur timur. BMKG memastikan, gempa bumi dengan kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. Namun masyarakat diimbau tetap mewaspadai potensi terjadinya gempa susulan. Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Demikian peringatan yang dikeluarkan BMKG dalam situs resminya. Beberapa menit sebelumnya, wilayah Pasaman Barat, Sumbar juga diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 5,2. Gempa terjadi pada pukul 8.35.51 WIB.